Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa sadid lisani wa hdi qalbi wa haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna aslaqal hadithi kitabullah khairal hadiyah di Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarat umum muhdathatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna ya Rabbi Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil. Wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami luput. Allahumma faqihna fid din ya Rabbi Tuhan kami, pahamkan kami agama. Wa'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rizqna ilman nafi'ah. Allah ya Tuhan kami, rizqikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa'amalan salihan taqabbala dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan taibah dan rizqi yang halal dan rizqi tersebut baik. Alhamdulillah, syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita bertemu di masjid ini untuk kita sambung kuliah kita yang lepas. Mudah-mudahan dengan kuliah kita pada malam ini diberkati oleh Allah SWT, insyaAllah. Dalam kuliah lepas kita bincang pasal sujud sahwi. Sujud sahwi, sujud yang kita lakukan disebabkan kita lupa. Lupa ni ada dua tiga sebab yang boleh menyebabkan kita ni kesunat sujud sahwi. Antaranya adalah kita meninggalkan sunat aba'at. Sunat aba'at ni sunat-sunat yang tertentu yang kalau kita tak buat, sunat kita tampan dengan sujud sahwi. Antara sunat aba'at tersebut adalah duduk tasyahud awal. Tasyahud awal itu hukumnya sunat aba'at. Antara lain qunut subuh dalam mazhab kita Syafi'i rahimahullah. Bila kita tak buat qunut subuh, kemudian sebelum kita sujud, sunat kita sujud dua kali sujud sebelum bagi salam. Sujud itu namanya sujud sahwi. Sujud. Dan banyaklah yang dikatakan sunat aba'at. Dan antara lain, kalau sekiranya kita tertambah rakaat, kita sepatutnya 4 rakaat, kita terbangkit pada rakaat kelima. Bila kita bangkit pada rakaat kelima, tengah-tengah semain kita teringat. Bila kita teringat, kita turun balik. Kita turun. Contoh, sepatutnya kita duduk tayat akhir sebagai contoh. Tapi kita tak teringat, kita cuba bangkit rakaat yang kelima. Masa kita bangkit rakaat kelima tu, tiba-tiba kita teringat. Cara kita teringat tu sama ada kita memang teringat ataupun orang bagi tahu. Orang bagi tahu tu macam dekat belakang tu sebut subhanallah kalau kita sembahyang jemaah. Ataupun ada orang luar tengok kita sembahyang, dia kata, "Eh, lebih tu." Kata orang tak sembahyang tu. Kita pun sedar, bila kita sedar tu kita turun balik pada tasyahud akhir, gitu. Itu cara adalah bila kita lupa, kita turun sebelum kita bagi salam, sunat kita sujud sahwi. Sunat. Sujud sahwi. Bacaan subhanallah yanamu wala yasuhu. Maha suci engkau ya Allah, Tuhan yang tidak tidur dan tidak lupa. Dia bacaan ni tak ada dalam hadis. Bacaan ni pandangan ulama-ulama fiqh. Tapi kalau ikut hadis, kalau ikut cadangan Imam Al-Bukhari, cadangkan kita baca subhan rabbiyal a'la. Baca yang itu sebab sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kalau kita nak baca subhan rabbiyal a'la boleh. Bacaan tu boleh. Cuma bacaan tu tak sabit pun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan antara lain kita sebut hari tu kita sujud sahwi disebabkan keraguan dalam bilangan rakaat. Tadi kita sebutlah lebih ataupun terkurang. Dan kaedah kita kena ingat juga, sekiranya kita ni ragu, kita sembahyang 3 ke 4 3 ke 4, kita anggaplah diri kita sebagai 3 rakaat. Tengah sembahyang kita bangkit, kita aku ni 3 ke 4 rakaat. Dok confuse 3 4 3 4, kita ambil kita ni sebagai 3 rakaat. Kita anggap kita ni sebagai 3 rakaat. Bermakna kita tambah lagi 1 rakaat. Gitu. Kita tengah-tengah sembahyang tu kita fikir, kentuk ke tidak. Contoh bila kentuk batal wuduk. Jadi masa kita dok confuse kentuk tidak, jawapnya kita teruskan sembahyang. Kita dikira sebagai orang yang tak berkentut. Boleh faham ? Ataupun tengah sembahyang tadi, masa kita tengah sembahyang kita fikir, ambil wuduk ke tidak? Ada fikir ambil wuduk ke tidak tadi. Kita dikira sebagai orang yang tidak berwuduk. Faham ? Tengah sembahyang tu dia fikir, tadi aku ambil wuduk tidak? Ambil wuduk ke tidak? Dia confuse, wuduk tidak,
pada masa itu kita dikira sebagai orang yang tidak berwuduk. Maknanya pergi ambil wuduk. Nah, sembahyang itu tak sah, pergi ambil wuduk, sembahyang. Eh? Nah, tapi kalau kita confuse kentut ataupun tidak, itu lain tu. Yang tadi ambil wuduk ke tidak. Jadi, yang kita sebut tadi, yang satu lagi ni, kita confuse kentut ke tidak. Ha, kalau kentut ke tidak, kita dikira sebagai orang yang tak berkentut. Bermakna teruskan sembahyang. Eh? Gitu. Ha, kecuali ada bukti lah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dalam hadis man syakka barang siapa yang syak akharaja min batni syai'un amla, adakah keluar sesuatu daripada perutnya ataupun tidak, fala yaltafitu minas shalah, dia jangan berpaling daripada sembahyang, hatta yasma'a sautan, hingga dia dengar suara kentut ataupun yashum marihan, dia bau kentut. Ha, kalau bau bunyi yang tu kena batuk sembahyanglah. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tad apa lagi? Ha, kita dah sebutlah panjang lebar tentang sujud sahwi. Hari ini insya-Allah kita nak masuk tajuk sujud tilawah. Sujud tilawah. Sujud tilawah ni orang Melayu kita sebut sujud sejadah. Sujud sejadah. Sebenarnya sebutan sujud sejadah tak betul. Bukan sujud sejadah. Sejadah mana sejadah? Dia panggil sejadah. Ha? Sebenarnya sujud tilawah. Sujudlah tilawah ni ekoran dari bacaan. Kita baca ayat yang tertentu kita kena sujud. Selama ini kita pagi Jumaat. Pagi Jumaat tu Pak Imam dia baca surah sajdah. Surah sajdah. Bukan surah sejadah. Orang Melayu kita sebut surah sejadah. Sejadah jelas sejadah. Bukan surah sejadah, surah sajdah. As-sajdah sebutan surah yang apa ni, ayat yang ada ayat sajdah. Kena sujud. Jadi bila kita semayang sampai ayat tertentu, bila sampai tu kita kena sujud. Kalau kita buka dalam Mashaf Uthmani tu, kita tengok kat tepi tu ada gambar kubah masjid, lepas tu tulis sajdah. Tengok Mashaf Uthmani tu kan. Kita belak-belak tengok ada kat tepi tu, dia tulis gambar masjid, gambar kubah, lepas tu tulis as-sajdah. Tengah tu ada buat bulat pula. Besar sikit. Dia punya wakaf tu kan, tempat wakaf dia. Yang tu tu ayat sajdah lah tu. Faham dia senang. Tak, bila kita baca, sunat kita sujud. Kat sini ada perbincangan tu. Disunatkan sujud tilawah bagi orang yang membacanya. Ini ayat Al-Quran yang disunatkan sujud tilawah. Sama ada ketika sembahyang atau di luar sembahyang. Ia juga disunatkan kepada orang yang mendengar di luar sembahyang. Kita ni, bila kita sembahyang, tengah-tengah kita sembahyang, tiba-tiba Pak Imam baca ayat sajdah. Bila sampai ayat sajdah, sunat kita sujud. Tapi kalau Pak Imam sujud, kita jangan pula pandai-pandai sujud. Mari sembahyang, Pak Imam tak sujud. Dia malah sujud. Sebab orang sujud tu bukan wajib, sunat sahaja. Kalau dia baca, Pak Imam pun tangan sujud, tak apa juga. Dia terus dia baca, tak apa juga. Tak ada masalah apa pun. Tiba-tiba Pak Imam pun sujud. Kita pun sunat sujud. Sunat sujud. Satu. Bermakna kita sembahyang dengan Pak Imam. Ada satu lagi, kita tak sembahyang dengan Pak Imam. Kita duduk kat luar. Kita duduk kat belakang. Sembahyang sunat tarawih. Kita malah nak sembahyang, kita lepak kat belakang. Duduk lepak, Pak Imam pula, Pak Imam panggil Pak Imam Mekah. Pak Imam Mekah baca surah panjang. Duduk baca-baca, sampailah ayat sajdah. Dan kita tahu tu ayat sajdah. Dan Pak Imam tadi tak sujud pun. Pak Imam ni tak sujud pun. Kita yang tak semayang kat belakang tu, sunat sujud. Kita yang tak semayang tu, sunat sujud. Kita dengar tu, ini ayat sujud ni. Kita pun terus menghadap ke arah kiblat, kita pun terus sujud. Sujud. Kita baca itulah sajdah wadhiyalil ladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawli wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Adalah bacaan dia tu kan. Kalau anak-anak ajar kat sini penat. Apakah tak ingat nanti kan. Dia adalah bacaan dia tu. Tak ingat juga nak baca sajadah wajhiyalil ladzi khalaqahu wassawa. Tak ingat. Contoh tak ingat. Bacalah subhan rabbiyal a'la. Ulang lagi kali. Subhan rabbiyal a'la. Subhan rabbiyal a'la. Subhan rabbiyal a'la. Senang insyaAllah. Gitu insyaAllah. Sunat kita sujud lah. Walaupun kita tak semayang. Tapi kalau kita berjemaah, Pak Imam tu, kalau sebagai Pak Imam baca sunat dia sujud. Kalau Pak Imam tu tak sujud, kita pula makmum, kita makmum tak payah sujud. Sebab ikut Pak Imam. Kita jangan duduk pandai-pandai sujud. InsyaAllah. Mana tahu, dia pandai-pandai pada Pak Imam. So, jadi imam tak nak. Lepas tu, bila Pak Imam tak sujud, dia pergi marah Pak Imam pula. Kan? Okay? Misal, aku berhak. Dia ada ni kadang-kadang kan. Dia ni kadang-kadang lebih pada Pak Imam. Buktinya masa dia semayang, kat belakang tu, dia punya bacaan lagi kuat daripada Pak Imam. Nak tahu sebab apa? Tolak jadi imam, tak nak. Lepas tu, bila Pak Imam baca tak sedap, lepas tu dia komplain. Apa Pak Imam baca tak sedap? Oh, tolak kau tak nak. Lepas tu cakap banyak pula. Janganlah. Pak Imam tu okey lah. Dia buat dah hak dia dah tu kan. Kita tak boleh nak komplain Pak Imam tu insyaAllah. Dalilnya, dalil yang ada sujud tilawah ni,
Al-Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Ammar radhiyallahu anhu, anak kepada Umar Al-Khattab, namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Katanya, kata Abdullah bin Umar, Nabi SAW membaca kepada kami satu surah yang terdapat padanya ayat sajdah. Nabi ini, satu hari dia semayang, dia baca ayat sajdah. Bila baca, lalu baginda sujud dan kami terus sujud sehingga seorang dari kami tidak mendapati tempat letak dahinya. Oh, cerita dia berquran dengan Nabi SAW. Tumpang-tumpang nak baca tu, tiba-tiba sampailah ayat sajdah. Bila sampai ayat sajdah tu, anak pun sujud. Sahabat Nabi ramai-ramai tengok Nabi sujud, bakal-bakal sujud. Sujud tu sampai tak ada tak ada dahi, tak ada tempat nak letak dahi. Sebab bakal-bakal sujud. Gitu. Macam kita malam malam Ramadan, selalu kita buat tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran kan? Kita buat bulatan. Kita pun baca Quran. Pompang-pompang, kawan kita baca, kita dengar. Kita baca, kawan kita dengar. Lepas tu kita salah tajwid, kawan tu tegur. Kawan tu baca salah tajwid, kita pula tegur kan? Itu sunnah Nabi SAW. Kita baca-baca tu sampai ayat sajdah. Bila sampai ayat sajdah tu, kita berhenti, kita menghadap arah kiblat, kita sujud. Sujud tilawah. Sunat, gitu. Buatlah, insyaAllah. Tak susah macam ni. Menurut riwayat Abu Daud, Abdullah bin Umar menyatakan, Nabi SAW membaca kepada kami Al-Quran. Apabila baginda membaca ayat sajdah, baginda terus bertakbir dan sujud. Lalu kami sujud bersama-sama baginda SAW. Duk baca Quran dengan Nabi SAW, sampai ayat sajdah, Nabi Muhammad SAW mengadap arah kiblat, Nabi Muhammad baca Allahu Akbar, takbir, lepas tu sujud. Sujud, tilawah. Sahabat Nabi tengok, bakat-bakat tiru Nabi SAW. Sunat. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada i'tazala asy-syaitanu yabki yaqulu ya wailahu umira ibnu Adam bis-sujud fasajada falahul jannah wa umirtu bis-sujud fa'asaitu falyan nar." Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila anak Adam membaca ayat sajdah, kita dia baca ayat sajdah, baca Quran sampailah ayat sajdah. Bila sampai situ, lalu dia sujud. Kita dia tu baca-baca sampai sajdah, kita pula sujud. Bila kita sujud, maka syaitan akan menjauhkan diri daripadanya dalam keadaan menangis sambil berkata, "Oh, syaitan pula tengok kita tu baca Quran sampai ayat sajdah, kita sujud, syaitan tengok, syaitan terus berlari. Lalu tinggalkan kita." Bila lari tinggal kita, bukan sekadar lari, nangis-nangis pula. Oh, wah, dah menangis. Lari syaitan ni. Bukan kena menangis. Dia menangis lagi tu. Dia bercakap pula. Dia kata apa? Kata syaitan, "Wahai celaka dan binasalah. Ya wailahu. Celaka kau ini. Habis kau ini. Haprak kau ini." Kata syaitan. Syaitan boleh kata macam tu. Anak Adam diperintahkan supaya sujud. Lalu dia sujud, maka baginya syurga. Dan aku juga diperintah supaya sujud. Lalu aku mengingkarinya, maka bagiku api neraka. Kata syaitan. Syaitan berlari-lari. Dia kata, "Celaka kau ini. Celaka kau ini. Anak Adam disuruh sujud, mereka terus sujud. Dan aku ni pula terus sujud juga, tapi aku tak nak sujud. Bagi anak Adam tu syurga, bagi aku neraka." Kata syaitan. Ini cerita syaitan. Jadi, bila kita baca Quran sampai sajdah, sunat kita sujud. InsyaAllah, nak perambat syaitan. Al-Bukhari dan Al-Bukhari meriwayatkan daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu katanya, "Wahai manusia, sesungguhnya kita akan melalui ayat sajdah. Oleh itu, barang siapa yang sujud, dia mendapat pahala. Dan siapa yang tidak sujud, tiada berdosa." Kata Umar Al-Khattab. Ni kita ni masa semayang, jadi mak imam, kalau kita nak sujud sajdah, bagi tahu pada makmum. Masa bulan angkat tangan, kita, makmum sekian ni, kita nak sujud sajdah ni. Pesan saya kata. Sebab makmum belakang tu kadang, dia duduk kat belakang, dia bukan fikir pun pak imam baca apa. Betul. Kita ni masa semayang, kadang-kadang, pak imam tu baca surah sedap macam mana pun, makmum bukan tahu dia baca surah apa. Walaupun pak imam tu baca surah simple lah, surah Qul Huwallahu Ahad lah. Inna a'tainakal kawsar dia. Iza ja'a nasrullah ya. Contoh pak imam baca. Habis sembahyang, cuba kita tanya makmum sebelah. Tadi pak imam baca surah apa ? Mesti tak ingat. Bukan tak ingat, dia pun tak tahu. Surah apa ? Sebab masa dia sembahyang dia tak pernah fikir apa yang pak imam baca. Dan tu masa dia sembahyang, dia fikir apa? Dia fikir sampai ke England, 12 hari bulan 1 nak pergi demo, atau dia fikir. Kita kan. Tapi nak cerita je, masa kita semayang kan kita tak fikir tau. Disebabkan makmum tak fikir, masa kita nak semayang, sebelum semayang, pak imam tu paling karam makmum bagi tahu, "Hari ni saya nak baca ayat sajdah. Pada rakaat yang kedua nanti kita bakat-bakat sujud." Biar makmum tu standby sikit. Gitu insyaAllah. Sujudlah, senang insyaAllah.
Dia di awal ni dia tak pernah sujud. Dia bukan tak pernah, dia tak pernah mari sembahyang jemaah. Ha. Tiba-tiba start taubat pagi subuh. Ha. Pagi subuh pula pagi jemaah. Tak boleh cerita. Dia dah belajar lah orang nak cerita ada sujud ada sembahyang subuh ni, ada macam-macam lah dia belajar ni. Tak apalah. Tapi dia tak pernah tahu pun ada sujud tilawah. Dia tak pernah tahu. Yang dia tahu sembahyang subuh 2 rakaat tu dia tahu. Marilah sembahyang, mari sembahyang, dia sembahyang Pak Imam. Tiba-tiba Pak Imam pun sujud. Sujud tilawah. Habis sembahyang, dia keluar dia cerita sesatlah imam masjid ni. Macam mana 3 rakaat rembat hari ni? Ha, tengok. Padahal dia bangau. Ada ada ni jadi bangau cakap juga benda dia tahu kan. Last kali dia membangangkan orang lain beli. Jangan. Ada orang macam tu ada. Anda jumpa dekat Sungai Buloh, dekat Kampung Melayu Sungai Buloh. Orang tak pernah mari solat jemaah. Tak pernah mari solat jemaah. Tiba-tiba hari pertama mari solat jemaah. Dah pertama kali datang. Datang lambat pula masbuk. Bila tak pernah sembahyang jemaah, tiba-tiba datang masbuk. Macam mana dia buat agak-agak? Dia mari-mari tu dia kejar Pak Imam. Dia kejar Pak Imam tu. Dia mari tu Pak Imam rakaat kedua dah. Dia kejar dia dapat 2 rakaat. Sujud. Rakaat itu lah. Semua dia buat sampai dapat Imam dia lega. Lega. Kan? Budak-budak kat belakang tu gelap. Kongkang gelap. Dan antara budak-budak yang gelap kat belakang tu. Satu budak-budak lagi. Satu kan. Kongkang dia gelap. Bila dia gelap tu. Habis semayang. Wirid siap. Pak Imam dia datang jumpa kita. Korang ni budak-budak apa hal gelap-gelap. Kata Pak Imam. Kan, Pak Ji tu ada tepi tu. Pak Ji tu. Kita bercerita lah. Apa dia semayang macam tu? Kita budak-budak tak semayang. Tapi tahulah cara semayang. Sebab hari-hari ikut ayah pergi semayang jemaah. Kan, masa budak-budak ni. Ada cerita ni masa anak umur je. Masa je 2, je 3 ni. Cerita dulu. Tak? Jadi, kita cerita. Apalah semayang macam tu? Kalau orang masbuk bukan macam tu. Masbuk ni kena ikut. Nanti imam bagi salam. Kita tambahlah rakaat. Pak Ji tu semayang salah. Kita tunjuk Pak Ji tu. Termenunglah Pak Ji tu. Ha, esok tak datang jemaah Pak Ji tu. Ada cerita lah berlaku ada. Dia tak pandai. Tapi sebab ialah kita budak-budak, kita pun tak tahu, kita pun tak terfikir yang kita cakap macam tu. Jadi masalah pada diri dia. Tapi kadang-kadang memang berlaku orang sebab itu. Dan kita orang tu tak payah tegur macam tu lah. Kadang-kadang ada kawan-kawan kita ni yang baru mari semayang jemaah. Yelah akil balik umur 40 tahun baru start semayang. Mula nak menyusah tu orang kan. Marilah semayang. Kita pun tengok pahal semayang macam ni. Habis semayang pergi cuik dia tarik pergi kat ujung masjid sembang. Cakap diam-diam kita dengan dia je. Bukan macam tu. Cara dia macam ni. Sebut ke dia elok-elok kan. InsyaAllah. Jangan sound ke depan. Malu dia. Sebab yang kita sound tu Pak Haji dah. Siap cucu dah. Jadi dia malu dah. Kalau kita tegur budak-budak kecil tahan lagi. Budak kecil tahu apa kan. Tapi orang tua ni kena beringat sikit. Perlu berhikmah sikit lah. Dengan orang tua ni. Okay. Tak. Menurut satu riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya, sesungguhnya Allah tidak memfardukan sujud kepada kita melainkan kita menghendakinya. Kita sujud tilawah tu bukanlah satu kewajipan pun. Tapi kalau kita sujud baik, itu digalakkan dalam Islam. Okey, banyaklah nak sebut dalam Al-Quran ni banyak. Seterusnya kita masuk solat berjemaah pula. Sujud tilawah ni kalau kita nak tahu dekat mana time kita nak sujud, kita kena buka Quran. Tengok Mas'af Osmani, lepas tu kita cari kat tepi tu ada gambar masjid, ada tulis sajdah. Situlah tempat yang kita kena sujud. Begitu insyaAllah. Okey, seterusnya kita nak masuk cerita pasal okey, cara. Macam mana kita nak sujud tilawah? Cara dia. Sesiapa yang ingin melakukan sujud tilawah, maka hendaklah bertakbiratul ihram. Dalam keadaan mengangkat kedua tangannya. Kita nak sujud tilawah ni. Kita baca Quran, pom-pom-pom baca Quran, sampai layak sajadah. Kita nak sujud. Nombor satu, takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar kan? Kita angkat takbiratul ihram. Kemudian dia bertakbir sekali lagi untuk terus sujud tanpa mengangkat tangan. Dan dia sujud sebagai sebagaimana sujud-sujud yang lain. Dalam semayang, dengan sekali sujud. Kemudian memberi salam setelah bangkit dari sujud. Dia Allahu Akbar, dia pun terus sujud. Mula-mula tu takbiratul ihram. Allahu Akbar, berhenti. Lepas tu dia turun sujud. Bila turun sujud, bacalah sajadah wajhiyan lillazi khalaqahu, sampailah dia baca. Senang insya-Allah. Lepas tu dia bangkit, tu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Senang. Tak susah pun insya-Allah. Buatlah, bukanlah mana pun. Dia tak semestinya lama. Yang penting sujud. Sujud. Tak baca pun apa, sujud. Sujud tu sebab apa? Menghormati ayat-ayat sujud tadi. Sekadar tu. Kita tak nak baca sajadah wajhiyan lillazi. Buat tak apa.
kita tak nak baca subhana rabbiyal a'la pun tak apa, tak payah baca, tak nak. Betul-betul tak kepala diam, boleh, tak ada masalah apa pun gitu. Yang kita cerita ni masa kita qiyam, masa kita berdiri. Ha, kita turun sujud seperti mana kita turun sujud masa kita sembahyang. Caranya kita turun lutut, bawa turun tangan kan. Ha, dalam mazhab Maliki pula turun tangan bawa turun lutut. Ingat yang khilaf ni dua. Sama ada turun lutut bawa turun tangan ataupun turun tangan bawa turun lutut. Dia dua. Ini dua cara sahaja. Dia tak ada turun dahi dulu, tak ada. Ha, kau cakap mana turun dahi dulu, mau tak ada. Yang ada turun lutut, turun tangan ataupun turun tangan turun lutut. Ha, yang tu ada. Imam Asy-Syafi'i cadangkan kita turun lutut, turun tangan. Tapi kalau kita sakit pinggang, ha, turun tangan, turun lutut. Untuk orang tua lah. Orang-orang muda, kalau orang muda sakit pinggang, mesti lupa juga. Orang muda, perangai macam orang tua kan. Dia sakit pinggang, mengalahkan orang tua. Ha, dia nak turun tangan, turun lutut pun tak ada masalah. Ha, tapi kalau kita sehat, tak ada masalah penyakit, pinggang pun tak sakit, ha, kita turun lutut, baru turun tangan. Ini sujud ketika sembahyang. Suka juga ketika kita nak sujud, tilawah. Ingat, daripada qiyam, turun pada sujud. Tapi kalau kita tengah duduk, tak payahlah beri. Nak baca Quran duduk, kumpang-kumpang baca Quran duduk tu, tiba-tiba sujud. Ha, kita terus menghadap arah kiblat dengan duduk tu, angkat takbir, kita terus sujud. Faham? Ha, tak payah kita pergi berdiri pula. Allah, Allah, Musa, kamu pula. Eh, tak payah, tak payah berdiri. Terus dengan sujud tadi, gitu insyaAllah. Okey. Takbiratul ihram dan memberi salam adalah dua syarat yang diisyaratkan ketika sujud. Nak sujud tilawah ni, syarat ni dua, ya. Salam, takbiratul ihram. Sujud. Eh? Ha, dia kena ingat dua perkara tu kena buat. Satu takbiratul ihram, yang keduanya dia kena bagi salam. Ha, jangan tak ada dalam murah. Dia sujud dia. Takbiratul ihram. Tak ada salam pun tak ada. Sampai ayat sajadah, dia terus sujud. Tak ada geram pun tak ada. Lepas tu bangkit. Salam pula, relax. Kan? Tak dapat pahala sunat. Eh? Tak dapat pahala sunat. Rugi pula. Dan disyaratkan juga, semua perkara yang disyaratkan adalah sembahyang. Seperti bersuci, menghadap ke kiblat dan lain-lain. Masa kita nak sujud, pastikan kita berwuduk. Jangan tak berwuduk, kita sujud. Jangan. Dan kita mesti menghadap ke arah kiblat. Kita contoh baca Quran menghadap terbalik. Sampai ke ayat sajadah, kita terus paling ke arah kiblat. Sujud ke arah kiblat. Cara dia insyaAllah. Habis, berkenaan dengan sujud tilawah. Yang keseterusnya, kita nak bincang pasal solat jemaah pula. Solat tu jemaah. Solat jemaah ni penting. Lebih-lebih lagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah, solat jemaah ni bahawa kita ni fardu kifayah. Bermakna kalau satu kampung ni seorang pun tak buat jemaah, habis satu kampung dosa, tak pasal. Tapi kalau ada dua orang solat jemaah, okey dah, orang lain dah terselamat daripada dosa, hukum dia. Tapi kalau ikut mazhab Hanbali, sembahyang jemaah ni wajib. Mazhab Hanbali, la salati li jaril masjid illa fil masjid. Sebab dipegang dengan satu hadis Nabi SAW pernah sebut, tidak ada sembahyang bagi orang duduk berjiran dengan masjid kecuali di masjid. Orang berat sikitlah mazhab Hanbali. Dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah, orang dengar azan, dia nak semayang kat rumah, tak nak semayang kat masjid. Semayang dia okey, tak ada apa pun, tak dosa. Sebab dalam masjid tu dah ada dua orang semayang jemaah, orang lain pun dah terselamat daripada dosa. Itu mazhab kita. Mazhab Hanbali wajib. Berat sikit mazhab Hanbali. Gitu. Mazhab Hanbali ni banyak yang berat. Dalam mazhab Hanbali ni, orang yang tak semayang dikategorikan sebagai kafir. Berat. Al-farqu bainana wa bainal kafir as-salah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata perbezaan di antara kita dengan orang kafir ni semayang. Imam Hanbali kata, tak semayang tu kafir. Saya masalah. Boleh ke Imam Hanbali? Imam kita pula kata, orang tak semayang tak jadi kafir. Dari Nabi Muhammad SAW sebut, Al-Farqu bainana wa bainal kafir as-salah. Perbezaan kita dengan orang kafir tu semayang. Dia kata kafir ni adalah kufur nikmat. Maknanya berdosa besar. Sebab kufur ni ada dua. Satu kafir keluar agama. Satu lagi dia panggil kufur nikmat. Imam Ibn Abbas sebut, Al-Kufru dunal kufri. Kufur yang tidak keluar pada Islam. Kufur yang tidak keluar pada Islam. Itu kufur nikmat. Dia panggil dosa besar lah. Jadi orang tak semayang dosa besar mengikut mazhab kita. Mazhab Hanbali, orang tak semayang ni kafir. Bila dalam mazhab dia, orang tak semayang ni kafir, tiba-tiba orang tu baru start semayang. Bila dia baru start semayang, dia tak payah kodok zaman tak semayang dulu. Itu mazhab Hanbali. Sebab masa tu kau kafir. Jadi bila baru start semayang, macam mu'alak lah. Macam mu'alak mamat tu kan. Itu mazhab Hanbali. Kita tak. Kita ni tidak dikira sebagai kafir. Disebabkan orang yang tak semayang tidak dikira sebagai kafir, bila dia start semayang balik, yang semayang lama-lama tu dia kena kodok. Susah sikit kena kodok lah. 40 tahun tak semayang, kodok lah kau 40 tahun semayang tadi. Penat sikit. Ada orang tanya, macam mana nak kodok ni?
qada dia. Kita gagak berapa banyak sembahyang kena qada, qada. Ha, qada dia. Sampai kita rasa dah cukup dah kot. Ha, itu pun dah okey dah. Ha? Gitu insya-Allah. Senang insya-Allah. Okey, tarikh sembahyang berjemaah didirikan. Bilakah sembahyang jemaah ni start-start disyariatkan? Nabi SAW mendirikan sembahyang secara berjemaah selepas berhijrah ke Madinah. Sembahyang ni start-start diwajibkan semasa Nabi Muhammad duduk di Mekah lagi. Ingat eh? Sembahyang ni start-start diwajibkan semasa Nabi Muhammad duduk di Mekah lagi. Dan kiblat pertama umat Islam adalah Baitullah Al-Haram. Kiblat kedua umat Islam barulah Baitul Maqdis. Ada orang kata kiblat pertama umat Islam adalah Baitul Maqdis. Tak betul. Tahu. Siapa yang kata kiblat pertama umat Islam umat Nabi Muhammad lah Baitul Maqdis? Tak betul. Kiblat pertama umat Islam adalah Baitullah Al-Haram. Bagi tahu. Sebab Isra' Mi'raj tu Nabi Muhammad duduk di Mekah lagi. Nabi Muhammad turun Isra' Mi'raj, Nabi Muhammad dah start sembahyang. Tapi tidak dilakukan secara berjemaah je. Sembahyang tu pula menghadap ke arah Baitullah Al-Haram. Start bila menghadap arah Baitul Maqdis selepas hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai dekat Madinah, malaikat datang pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kita ni Allah Taala bagi keizinan pada kamu ya Muhammad. Sembahyang nak ngadap ke mana? Arah Baitullah ke nak ngadap arah Baitul Maqdis?" Nabi Muhammad SAW ni fikir dekat Madinah ada orang Yahudi. Yahudi ni pula dia orang berangga sangat Baitul Maqdis sebab banyak nabi-nabi ni datang daripada Baitul Maqdis di kalangan orang Yahudi. Nabi Yaqub AS tu berbangsa Bani Israel. Nabi apa? Nabi Zulkifli tu bangsa Bani Israel. Nabi Isa AS bangsa Bani, semua tu Bani Israel. Bani Israel, cuma Bani Israel yang tak jadi Yahudi. Eh, dia Yahudi ni nama satu fahaman agama yang didekatkan dengan bangsa. Asalnya bangsa je. Ini bangsa tak jadi agama. Tapi bila diagamakan bangsa itu, nama dah Yahudi. Faham? Beza eh? Alah, macam kita lah. Kita ni bangsa Melayu. Duk mempertahankan sangat kebangsaan Melayu. Sampai jadi satu agama pula. Ha, yang tu tu dipanggil agama. Agama dalam Melayu. Boboh lah nama apa pun. Berkembar. Ha, tu sebutan Melayu dia. Kan? Ha, kalau Cina, MCA. Semangat perkawaman Cina terlalu menebal. Mesti Cina, Cina. Cina, Cina, Cina. Sampai Cina tu jadi agama. Contoh. Jadi satu idealism. Agama. Bila jadi agama tu, ha, dia dipanggil sebagai MCA. Kalau India, MIC. Nampak? Ha, jadi, bangsa yang dibangsa, yang diagamakan. Semua juga Bani Israel. Bani Israel ni satu bangsa tau. Cuma diagamakan. Bila diagamakan Bani Israel, jadilah Yahudi. Eh, tu maksud Yahudi eh. Allah Ta'ala marah Yahudi. Walan tarda ankal Yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Quran sebut. Orang Yahudi tak kereda terhadap kamu tu kan. Orang Nasrani tak kereda pada kamu. Sebab Yahudi itu dah jadi agama. Allah Ta'ala dah, memang dia orang tak kereda dengan kamu. Tapi Bani Israel itu sendiri, ada yang masuk Islam. Ada orang Bani Israel yang tak jadi Yahudi. Bani Israel jadi Islam. Ada. Kalau zaman Nabi dulu, ada seorang lelaki nama Abdullah bin Salam. Sahabat Nabi masuk Islam. Dan seorang sahabat yang hebat. Dan salah seorang daripada 10 orang dia nikah syurga semasa hidup. Orang Yahudi masuk Islam. Abdullah bin Salam. Orang apa Nasrani, orang Bani Israel masuk Islam. Siapa lagi? Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sufayyah binti Uyay bin Al-Akhtab. Orang Muslimat, orang Yahudi asalnya tukar agama masuk Islam, kahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak ah? Beza. Tak. Orang Yahudi ni, diorang ni dok kata nabi-nabi diorang. Dok kata nabi diorang. Diorang dok kata nabi diorang Nabi Yaqub alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Zulkifli alaihi salam. Nabi-nabi ni semua datang daripada Baitul Maqdis. Jadi bila orang Yahudi dok kata macam tu, dan Yahudi ni ada di Madinah, tak ada di Mekah. Nabi Muhammad bila sampai di Madinah, malaikat pergi tanya Nabi, sembahyang nak ngadap ke mana? Nabi Muhammad dok fikir macam mana nak tarik supaya orang Yahudi ni boleh ikut Islam. Macam mana nak tarik dia orang ni? Nabi Muhammad berkata gini, kita sembahyang menghadap arah Baitul Maqdis. Harapannya orang Yahudi masuk Islam. Nah, sembahyang menghadap Baitul Maqdis. Itu asal sejarahnya. Sembahyang. Dok tengah-tengah sembahyang menghadap arah Baitul Maqdis tu, dengar orang Yahudi dengan orang munafik cakap. Apa dia orang Yahudi munafik cakap? Dia kata tengok Muhammad. Muhammad ni kata, agama dia ni betul-betul datang daripada Tuhan. Tidak ciplak pun daripada agama Yahudi. Tiba-tiba dia orang sembahyang menghadap arah Baitul Maqdis, bermakna agama Islam ciplak Yahudi. Oh, jahat. Start jahat. Ha? Dia pergi sebab. Nabi Muhammad ni bila dengar ke telinga dia cerita macam ni, dia jadi tak sedap hati. Ha, masa itulah Nabi Muhammad minta doa dengan Allah SWT supaya kita dah cukup dah menghadap arah Baitul Maqdis, kita menghadap balik ke arah Baitullah Al-Haram. Dalam hadis cerita Nabi Muhammad doa ni jangkat tangan sampai ketiak nampak.
Diubah tu, nampak-nampak ketika Nabi salat doa, tengok langit, minta sangat dengan Tuhan, tolonglah cukuplah mengadak Rabatul Muqaddis, mengadak walilah kat Rabatullah Al-Haram. Doa Nabi Muhammad dimakbulkan 16 bulan kemudian. 16 bulan kemudian baru dimakbulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, lama juga Syekh doa Nabi nak dimakbulkan. Tu Nabi lah tu, Nabi yang rapat dengan Tuhan, Habibullah kekasih Tuhan. Tanah tangan sampai nampak ketiak, tengok pula tengok ke langit, kepala ni tengok ke langit, minta doa 16 bulan baru makbul. Kita ni dah lah tak Nabi. Apa pula? Kita kan? Doa pula pemalas. Bukti pemalas, masa Pak Imam baca doa, kita tak faham Pak Imam baca apa. Satu dah pemalas kita tu. Yang kedua, kita punya pemalas, kita punya tangan tak kat bawah penuh tu. Bukan tak apa, bawah penuh terus. Punya pemalas, ketawa. Punya pemalas. Lepas tu minta, ya Allah, aku minta, bla bla bla, minta. Tiba-tiba tak dapat, kita mau repet. Kenapa Tuhan tak bagi? Tengok. Punya something di situ tu. Ingat Nabi Muhammad SAW yang mulia, yang rapat dengan Tuhan, yang Habibullah kekasih Allah Ta'ala, doa pula tanah tangan sampai atas kepala, lepas tu kepala tengok kat langit, minta dengan Tuhan 16 bulan baru dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Allah Ta'ala nak turun ayat suruh Nabi Muhammad berpaling balik ke Baitullah Al-Haram, Allah Ta'ala turun satu firman sebelum tu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahu ma'an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahi al-musyriq wal maghrib yahdi ma yasha'u ila siratin mustaqim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad, lagi akan berkatalah orang-orang bodoh daripada kalangan manusia. Ni Muhammad nak bagi tahu, lepas ni kamu akan mengadap Baitullah Al-Haram, tapi kamu kena ingat, nanti kalau kamu mengadap, orang bodoh akan cakap. Allah Ta'ala guna kalimah bodoh, as-sufaha, bodoh. Bodoh ni Yahudi dengan orang munafik. Mereka akan cakap apa? Ma wallahu ma'an qiblatihimu lati kanu alaiha. Kenapa Muhammad SAW ni menghadap ke arah Baitullah Al-Haram balik? Kenapa tidak terus menghadap arah Baitul Muqaddis? Kata Allah Ta'ala, Muhammad, jawab Muhammad. Jawab siap-siap. Apa jawapannya? Qulillahul masyriq wal maghrib. Katakanlah Muhammad, kepunyaan Allah, timur dan barat. Allah Ta'ala akan hidayahkan kepada siapa yang dimahu, dan hidayah Allah menuju kepada jalan yang lurus. Standby siap-siap dah. Allah Ta'ala beritahu dah, Muhammad, nanti kau akan menghadap ke sana, mereka punya kutukan terhadap kamu Muhammad lagi hebat. Lepas tu macam mana? Sabar Muhammad. Tak apa, dan Muhammad dah dapat malamak, dia dah stemar, baru Allah Ta'ala turun Al-Quran, qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardaha. Kami tengok muka kamu menghadap ke langit, kata Allah Ta'ala. Kami tengok muka kamu menghadap ke langit. Hari ini kau menghadap balik ke arah Baitullah Al-Haram yang kamu minta selama hari ini. Barulah menghadap ke arah Baitullah Al-Haram. Itu sejarah hari ini. Nak bagi tahu kiblat pertama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Baitullah Al-Haram, bukan Baitul Muqaddis. Baitul Muqaddis adalah kiblat kedua umat Islam. Ingat situ ? Itu perbezaan, ingat. Ramai orang ada cerita, kiblat pertama umat Islam Baitul Muqaddis. Tak betul, tak betul. Itu orang tak baca Quran dia tu. Itu orang tak mengaji sejarah Al-Quran itu. Kalau dia belajar sejarah Al-Quran, dia akan tahu cerita asal pengadap arah kiblat ke arah Baitul Muqaddis. Ingat, insyaAllah gitu. Tak. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni start semayang di Mekah, menghadap arah Baitullah Al-Haram. Bila Nabi Muhammad sampai ke Madinah, barulah di situ start semayang jemaah. Solat jemaah baru start kat situ. Di mana? Di Madinah Al-Munawwarah. Sebab daripada ejar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda tinggal di Mekah selama 13 tahun dalam keadaan semayang secara tidak berjemaah kerana para sahabat berada dalam keadaan ditekan. Masa tu di Mekah, Nabi Muhammad dengan para sahabat ni semayang masing-masing. Semayang kat rumah masing-masing, diam-diam semayang, tak cerita dekat orang sebab para sahabat ditekan. Tak boleh nak semayang depan orang ramai, Syekh. Kalau semayang depan orang ramai, nanti kena cepu. Zaman tu tak payah sebut semayang berjemaah. Jadi Islam tahu ke kafir pun kena cepu dah. Islam dapat tahu kafir memang kena cepu, umpah-umpah cepu. Kira Islam kan? Itu dulu cerita dia. Tapi bila dah tidak ditekan sampai di Madinah, barulah semayang secara berjemaah. Itu cerita semayang berjemaah, cara dia. Mereka hanya bersemayang di rumah-rumah mereka. Apabila baginda berhijrah ke Madinah, baginda mendirikan secara berjemaah dan baginda melakukan secara berterusan, tidak meninggalkannya. Start Nabi Muhammad SAW hijrah, maka startlah Nabi Muhammad SAW semayang berjemaah, dan Nabi Muhammad terus berjemaah sampailah saat kewafatan Nabi SAW. Itu hebatlah Nabi SAW berjemaah. Nabi Syekh masa sakit tak larat tu pun pergi semayang jemaah. Itu Nabi SAW. Kata baca dalam hadis, Nabi Muhammad dah tak larat sangat,
Bilal bila Rabah pergi azan, Abu Bakar tunggu kat depan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis azan, Bilal tunggu, Abu Bakar tunggu depan rumah. Awak Nabi Muhammad pun keluar. Abu Bakar pimpin Nabi sallam naik atas masjid semayang. Nabi Muhammad duduk. Nabi Muhammad suruh Abu Bakar pergi jadi imam Abu Bakar. Abu Bakar pun jadi imam. Tu kuat jemaah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Kita ni sihat lagi sebab jemaah mendak. Sihat lagi. Elok, alhamdulillah. Boleh berlari 1000 meter lagi. Tak semayang jemaah. Itu kita kan, itu kita. Okey. Hukum solat berjemaah. Apa hukum dia pula? Pendapat yang sahih berkenaan hukum semayang berjemaah kecuali semayang Jumaat adalah fardu kifayah. Kita punya mazhab. Mazhab Asy-Syafi'i, solat berjemaah hukumnya adalah fardu kifayah. Kecuali semayang Jumaat. Semayang Jumaat bukan fardu kifayah. Memang wajib pun fardu ain. Semayang Jumaat bukan fardu kifayah, fardu ain. Semua orang lelaki wajib semayang Jumaat. Orang perempuan kalau semayang Jumaat boleh. Orang perempuan nak semayang Jumaat boleh. Dan habis semayang dia tak payah dah nak semayang Zuhur, tak payah. Semayang dia sudah sah. Ingat hukum tak ada masalah apa pun. Tetapi orang perempuan tidak afdal solat Jumaat. Ingat situ. Orang perempuan boleh semayang Jumaat. Kalau kita pergi musafir singgah dekat mana masjid masjid wilayah contoh kan. Ni semayang kat situ. Masjid wilayah kan besar. Orang lelaki dekat dengan dewan tu pun ada kosong lagi punya luas di masjid tu. Jadi kita ni bawa isteri kita. Isteri kita kata nak semayang Jumaat sekali. Semayang Jumaat sekali. Boleh boleh. Naik atas semayang. Dengar khutbah. Lepas tu semayang. Dua rakaat. Tak payah main roh dah. Semayang dia sudah sah. Hukumnya semayang ni sudah sah. Bagi orang perempuan. Tetapi lagi akbar dia tidak solat Jumaat. Maknanya itu dalam kereta tu. Habis orang semayang. Orang dah keluar. Dia baru naik semayang. Itu lagi akbar. Bagi orang perempuan. Tapi kalau dia nak semayang. Hukum semayang dia boleh. Boleh tak ada apa-apa. Kenapa nak semayang Jumaat? Nak pergi dengar ustaz tu nak khutbah macam mana? Contoh, kata bini kita tu kan? Boleh-boleh semayang Jumaat, tak ada masalah apa pun. Hukum adalah sah. Boleh insyaAllah. Ada orang tanya baru ni, solat Jumaat nak dijamakkan dengan semayang asar. Boleh ke tidak? Imam As-Subki, seorang ulama dalam mazhab Syafi'i, Tajuddin As-Subki. Dia berpendapat, boleh. Tajuddin As-Subki berpendapat kita boleh jamakkan Jumaat dengan asar. Kita boleh sembahyang Jumaat, sembahyang Jumaat dengan khutbah. Habis sembahyang assalamualaikum, assalamualaikum. Kita bangkit pula dua rakaat untuk sembahyang asar. Boleh. Siapa kata? Imam Tajuddin As-Subki, nama ulama. Tapi majoriti ulama kata tak boleh. Majoriti ulama kata tak boleh. Sebab Nabi Muhammad tak pernah buat jamak antara Jumaat dengan asar. Ya Nabi Muhammad buat jamak antara Zuhur dengan asar. Itu hujah dia. Jumaat ni lain, Zuhur ni lain. Buktinya Zuhur ni 4 rakaat, Jumaat 2 rakaat. Itu katanya Imam Azhar yang lain daripada Imam Tajuddin As-Subki. Imam Tajuddin As-Subki sahaja mengatakan kita boleh nak jamakkan di antara Jumaat dengan asar. Datuk macam mana nak buat? Kalau orang tanya anak, anak ambil pandangan tak boleh. Kalau anak saya beribadi, anak bersetuju tak boleh Jumaat dengan asar sebab tidak ada nas. Kaedah ibadat ni mesti ada nas. Kalau tak ada nas, maka ibadat tu tak jadi. Kalau ikut kaedah asal lah. Jadi macam mana nak buat? Ana cadangkan masa permusafiran, orang tengah azan Jumaat, jangan berhenti. Teruskan perjalanan. Teruskan perjalanan. Jalan. Sampai kat satu kawasan tu, tengok orang dah keluar daripada masjid. Maknanya dah habis, Jumaat dah. Baru berhenti pergi semayang. Semayang Zuhur dua rakaat. Lepas tu jamak terus dengan asal. Saya masalah eh. Ataupun terus juga perjalanan, berhenti semayang asal nanti, jamak dengan Zuhur. Jamak takhir dia beri. Boleh insyaAllah. Begitu senang. Jumaat dengan asar. Ada tak ni? Dia jamak kurang afdal. Yang afdal qasar. Atau afdal dalam permusafiran. Kita musafir ni afdal qasar tanpa jamak. Ini kalau ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermakna kalau kita pergi musafir, orang azan Zuhur berhenti dua rakaat. Mayang dua rakaat, sama pula perjalanan, orang bangun asar berhenti pula dua rakaat pula. Itu afdal. Nampak? Itu lagi afdal eh. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu. Cuma kita tak nak main jalan afdal. Kita nak ambil jalan keizinan syarak. Jadi kita pun semayanglah dua rakaat. Lepas tu habis semayang, assalamualaikum, kita bangkit pula dengan jamak pun boleh. Pun boleh. Boleh, tak ada masalah apa pun begitu. Dalam mazhab kita, mana lagi baik di antara qasar dengan tamam? Mana lagi baik afdal buat qasar berbanding tamam? Ingat eh? Kita pergi musafir, mana lagi baik semayang 4 rakaat, 2 rakaat? Afdal buat 2 rakaat. Ustaz rasa kurang dia. Rasa macam tak sah dia semayang.
Dia main rasa-rasa tak tahan ni. Tak ada. Dua lagi afdal. Sebab kata Nabi Muhammad, hadhihi sadaqatan tasaddaqallahu biha faqbilu sadaqatahu. Kata Nabi SAW, ini merupakan sedekah yang Allah Taala sedekahkan kepada kamu. Rembat sedekah Tuhan. Kata Nabi SAW, Nabi tak kata rembat lah. Terjemahan anak tu rembat tu. Ambillah sedekah Allah Subhanahu wa taala, ambil. Jadi kita ambil sedekah Tuhan tu afdal. Jadi bila mana lagi 4 rakaat dengan 2 rakaat dalam permusafiran, afdal buat 2 rakaat. Mazhab Asy-Syafi'i. Dalam mazhab Hanafi, sembahyang qasar 2 rakaat itu adalah wajib. Oh, lagi berat mazhab Pakistan tu. Orang Pakistan bangla di mazhab tu, pergi musafir, tinggal sembahyang 2 rakaat, kita pergi 4 rakaat, berdosa tak pasal. Teguk ni mazhab dia kan, mazhab dia tu radical sikit lah sebab tu kan, mesti kena kalau empat macam dosa pula, macam dosa kan sini hukum dia qasar afdal berbanding kita buat tamat gitu, dan afdal kita buat qasar sahaja tanpa jamak gitu. Hukum senang insyaAllah. Jadi kalau kita nak buat tamam pun boleh dan kata contoh kita mari sembahyang, kadang-kadang ada satu fikrah atau pemikiran orang Islam, dia tak boleh sembahyang banyak jemaah, nanti bakal-bakal mengumpat. Lebih-lebih lagi masjid yang jarang orang-orang musafir berhenti singgah sembahyang. Kalau masjid yang selalu orang singgah berhenti sembahyang, orang situ dah faham lah. Kalau kat Kelantan tu, kalau balik Kelantan selalu Masjid Rauh. Masjid Rauh tu satu masjid yang selalu orang singgah sembahyang jemaah kat situ. Kalau kita pergi buat jemaah kat belakang kosar, orang tak bising sebab orang situ dah faham lah. Orang situ dah faham. Contoh masjid kita ni, orang bukan singgah solat musafir pun. Kita sembahyang jemaah, ada orang belakang sembahyang pula jemaah kat belakang. Mari pula jawatan agama Islam, mari tangkap orang tak pasal. Contoh kan, mengelak daripada fitnah itu juga adalah wajib. Macam mana nak buat? Sama ada kita tak sembahyang, orang sembahyang kita biar dulu, kita relax dalam kereta tunggu habis kan, ataupun kita mari sembahyang sekali dengan Pak Imam berjemaah, tapi kita buat 4 rakaat lah. 4 rakaat habis, assalamualaikum, assalamualaikum, kita pun bangkit asal 2 rakaat, boleh, tak ada apa-apa. Hukumnya adalah boleh, senang insyaAllah. Ingat, mengelak daripada fitnah itu juga adalah wajib. Macam dekat masjid-masjid yang kena sebut rauk, dekat bentuk yang ni orang dah faham. Jadi orang dah faham, kita sembahyang pun dia tak timbul fitnah, tak ada masalah, buatlah. Tapi ada tempat-tempat ni orang tak faham, tempat-tempat puak-puak macam ni tak ada kuliah kan, ataupun setiap orang Melayu kita kata masjid biru dia panggil. Jadi istilah masjid biru, masjid hijau, masjid hijau ni kaki kuliah, masjid biru ni jadi tak ada kuliah. Yang tu tak reti mana tu, ada istilah tu, ada istilah, ada cerita ni, istilah tu memang tersebar di kalangan masjid Malaysia kan. Ok, masjid biru tak ada kuliah, dia tak faham tau. Kalau kita semayang dia pergi cerita, tengok ganging hijau ni tak habis-habis banyak jemaah. Tengok dia saja buat isu dia sebab mangkuk ayun, memang macam tu kan. Jadi buat isu, jadi tiba fitnah, kita mengelak terus daripada berlakunya fitnah. Begitu insyaAllah. Payah juga pokok hijau, pokok biru ni. Ni bising apa pasal isu kalimah Allah. Bising sekarang kan. Boleh ke tidak orang kafir nak guna kalimah Allah? Orang tanya anak, anak kata boleh. Jawapan ni sekarang boleh. Quran sendiri suruh orang kafir sebut kalimah Allah. Quran sendiri suruh orang kafir sebut kalimah Allah. Buktinya dalam surah Al-Maidah. Al-Maidah ayat Quran clear jelas. Kisah berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW, berkait dengan seorang lelaki namanya Budai. Budail bin Abi Maryam nama orang tu. Dia ni hamba kepada seorang lelaki sahabat Nabi yang bernama Amr bin Al-As radhiyallahu an. Dia dimerdekakan. Bila dimerdekakan, dia jadi businessman, berniaga. Dan dia buat partner bersama dengan dua Kristian. Tamim Ad-Dari, salah seorang Kristian tu. Lepas tu pergi berniaga. Dekat mana? Dekat Syria. Dia duduk Madinah, dia pergi Syria berniaga kat sana. Outstation lah. Sampai di sana, tengah duduk berniaga sakit, bawa pada kematian. Dekat-dekat nak mati tu, dia tulis keping surat senarai harta dia. Dan senarai harta dia, senarai tu dia bagi pada Kristian tu. Dia kata, kalau kamu balik ke Madinah, kau bagi senarai ni kepada anak bini aku dan juga harta-harta aku. Tolong, aku amanahkan pada kamu, dua Kristian. Mati Budin. Bila mati Budin, meninggal Budin, dua Kristian ni pun bawa harta dan list tadi hantar pada keluarga di Madinah. Bila sampai, dia tengok list dan tengok harta, semua ada, satu je tak ada. Al-ina'u min fiddah. Ada satu bekas daripada perak, ada tertulisan emas di keliling dia. Jadi bila yang tu je tak ada, keluarga si Budin ni tanya, mana reta bapak aku? Reta bapak aku mana? Ni barang ni tak ada. Kisah kata kami tak tahu. Korang curi ke? Tak, aku tak, kami tak curi. Tuduh menuduh berlaku. Bila tuduh menuduh berlaku dan cerita tu sampai ke Nabi Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dapat tahu, Nabi Muhammad terus pergi jumpa dengan dua Kristen. Nabi Muhammad pergi tanya dia orang, mana barang tu? Dia orang, kami tak tahu. Tak tahu. Last kali Allah Taala pun turun Al-Quran, ayat itu berbunyi fayuqsimanu billah. Kedua-dua Kristen itu hendaklah bersumpah dengan nama Allah. Nampak? Clear Quran. Quran sendiri mengatakan orang kafir kena bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tak baca, tak ngaji, tak baca Quran. Orang tak baca Quran cakap macam tu. Kalau orang betul-betul baca Quran dalam surah Al-Maidah dan dibaca kisah-kisah Quran, dia akan tahu kisah ni. Bermakna orang kafir boleh guna kalimah Allah. Orang kafir ni dia punya faham Allah dengan faham kita Allah tak sama. Memanglah tak sama. Kalau sama dah jadi Islam lah. Betul tak? Kalau sama dah jadi Islam lah. Kan? Jadi tak samalah jadi beza tu. Bahkan Allah Ta'ala mengakui orang Kristen pada zaman Nabi Muhammad guna kalimah Allah dalam pemahaman mereka. Quran sebut. Waqalatil Yahudu Uzair ibn Allah. Waqalatil Nasara Al-Masih ibn Allah. Quran dah kita. Allah Ta'ala kita berkata orang Yahudi. Orang Yahudi dikata Uzair anak Allah. Maknanya ada ke Allah tu? Orang Nasrani pula berkata Al-Masih ibn Allah. Allah Ta'ala kata orang Nasrani pula mengatakan Isa itu anak Allah. Maknanya adalah penggunaan kalimah Allah. Dua. Yang ketiga, ayat lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu salasah. Sesungguhnya telah kafirlah mereka yang mengatakan Allah Ta'ala tiga daripada tiga, Trinity. Maknanya Quran sendiri mengakui Kristian itu tak betul, Yahudi itu tak betul, dan dalam keadaan tak betul diorang guna kalimah Allah. Quran sendiri mengakui. Dan tu kita tak bagi, kenapa? Sebab tak reti. Ha, itu masalah. Yang nak cakap sama dia, majlis agama Islam. Majlis agama Islam pun tak baca Quran. Problem tu lah. Cerita dia. Eh, dia ingat isu ni. Ini isu lama ni. Tahun 2010 hari tu, debate dah. Ingat? 2010 bukan dosakan hari tu kan? Anak dijemput buat satu pertemuan dengan beberapa intelektual di Malaysia. Bertempat dekat, anak sebut ialah rumah Anwar Ibrahim. Sebut nama orang macam ni, dia problem pula nanti. Dia jemput pergi. Dia ada pertemuan tu, golongan-golongan intelektual, orang-orang universiti, pesara-pesara universiti, UPM, UKM, UIA. Adalah ramai-ramai datang. Dr. Nurmanuti datang, Dr. Kamal Hassan datang. Siapa lagi? Pesara-pesara universiti. Banyak-banyak datang lah. Dan Ana dapat jemputan peribadi. Ada orang jemput peribadi, jemput hadir untuk program tersebut. Debate. Duk debate tu ramai tak setuju. Ana bagi hujah ni. Ana bagi hujah. Lepas Ana bagi hujah, Dr. Manuti main jumpa Ana. Dia kata, hari ni Ana baru dengar hujah. Sebelum ni tak pernah dengar hujah ni. Ini hujah daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi segi nas, orang kafir boleh guna kalimah Allah. Tak ada masalah apa pun. Dan kita tak bagi, itu masalah kita, bukan masalah Quran. Ingat situ insya-Allah. Itu. Lepas tu orang kafir nak minta, nak bagi tak nak bagi, terpulanglah nak ikut Quran ke nak ikut kita. Kalau nak ikut Quran bagi, tak nak ikut Quran tak payah bagi. Kalau tak nak ikut Quran. Senang itu dia kan. Insya-Allah gitu. Itu satu isu. Isu yang kedua, amanah ajadi. Ini bukan cerita politik, tapi lebih kurang je. Cerita politik lebih kurang kan. Amanah ajadi kan, statement tu. Anak punya teori senang. Senang, Syed. Kita ni nak menyatakan satu benda tu halal ke haram, kita kena tahu hakikat benda dulu. Senang, kita nak tahu satu benda tu halal ke haram, kita kena tahu hakikat benda. Kita nak kata bank itu halal ke haram, kita kena tahu bank dulu. Kalau kita tak tahu bank tu apa, macam mana kau nak tahu benda tu halal ke haram? Betul tak? Senang ya? Kaedah ada, kalau kamu nak kata amanat itu salah, kau kena panggil Tok Guru Ajadi tu, pergi dia cakap. Kau dengar dulu buat keputusan. Ini tak buat keputusan dulu. Tak panggil pun orang dulu. Ini tak betul. Macam orang buta nak datangkan fatwa tentang hukum tengok TV. Mufti buta, orang pergi tanya, ya Syekh, ma'ukmu musyahadati televisyon. Syekh, apa hukum tengok TV? Agak-agaklah ulama buta boleh jatuhkan hukuman tak? TV ni halal ke haram? Dia tak pernah tengok TV sejak daripada lahir. Syekh ni kata apa? Wak mari TV dekat aku. Kawan dia pun bawa lah TV jumpa Syekh. Dia pegang TV. Bila pegang TV dia pegang, dia raba. Petak apa benda ni? Dia tak tahu sebab dia buta kan? Dia kata, kau tolong buktikan kepada aku. Bagi satu tanda yang kau boleh kenal TV. Ulama ni ulama Saudi. Dia tu kan tanya, orang Saudi. TV pula TV Saudi. TV Saudi buka Quran lah. Bila buka TV, bunyi Quran. Dia berkata, oh kalau lah bunyi, hukum tengok TV adalah sunat. Sebab baca Quran. Betul ke fatwa tu? Ha, tengok Quran sunat lah Syekh. Kalau tengok berapa? Kalau tengok ombak rindu, sunat agak-agak. Macam, lagi dah budak setan. Tengok. Agak-agak takkan sunat lagi kot. Dia tak tepat tau. Jadi,
jadi kita dia tukar hukuman, kita kena tahu hakikat benda tu, faham? Supaya juga kita nak kata amanat itu salah atau betul, kita nak nak kata salah, kita kena panggil Tok Guru Jadi, mari cerita, dengar betul-betul, bawa statement pada kami salah, sebab 1, 2, 3, 4, faham? Tak panggil lagi, dia dah bincang waktusan. Kata Tok Guru Jadi, saya pun tak tahu masa bila dia orang bincang. La ilaha illallah, pening tak pening kita kan? Satulah. Yang kedua, kita ni tak boleh kafirkan orang. Nak beritahu eh, kita tak boleh kafirkan orang. Fulan bin Fulan kafir, jangan. Tak boleh kafirkan orang. Quran dulu dia pergi sebut Abdullah bin Ubay bin Salul munafik. Quran bagi tahu. Itu wahyu yang Allah Taala bagi tu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni wahyu tak ada. Bila tak ada wahyu, kita jangan dok kata dia tu kafir, dia ni kafir. Jangan, jangan. Kalau kita pergi kafir-kafir orang tu pasal silap ayu lah, kafir tu pergi kat kita balik tu. Walhamdulillah lah, minta dengan Allah SWT. Jangan. Kalau kita mengkafirkan orang, dia tidak ada kebaikan pun kecuali keburukan sahaja berlaku. Banyak buruk dia, banyak buruk. Jadi jangan kafirkan orang, tetapi sebut ciri-ciri kafir, itu penting. Sebab Quran sendiri ada sebut ciri-ciri kafir, ciri-ciri munafik. Kita kena cerita dekat orang, cerita. Masalah dia terasa, itu masalah dia. Orang terasa ialah dia dah makan lada, rasalah pedas tu. Macam cerita, anda selalu cerita kat mana-mana. Orang driver teksi nak tahu siapa kentut dalam teksi dia. Cerita. Dia naik teksi tau, driver teksi buat teksi, naik 4 orang. Naik 4 orang, dia pergi tanya. Dia pergi tanya lah, nak pergi mana ni 4 orang ni? Dia tanya orang tu. Ni Kelantan, dia kata nak pergi Beruk. Kat Kelantan satu tempat nama Beruk, nama kampung. Kampung Beruk kat Kelantan. Dia kata nak pergi Beruk, nak pergi Beruk, kampung Beruk lah. Orang Kelantan tak sebut, saya nak pergi ke kampung Beruk. Orang Kelantan tak akan macam tu. Sebab orang Kelantan ni suka rengkar-rengkarkan bahasa. Dia rengkar-rengkar je buat nak pergi Beruk. Sebenarnya, saya nak pergi ke kampung Beruk. Itu maksud dia. Jadi, bila kata nak pergi mana ni? Pergi Beruk, dia tanya sebelah. Nak pergi mana? Beruk, nak pergi Beruk kata. Kampung Beruk. Dia pun tersimpan dalam belakang. Hak belakang tu, Beruk belakang. Hak belakang tu, Beruk semua eh. Tiga-tiga anguk. Tiga-tiga buruk. Beruk lah tu. Tiga-tiga buruk orang itu kan. Cerita tengah naik taksi tu, Syah. Tiba-tiba bau kentut. Dah lah pasang aircon. Cermin pula tutup. Agak-agak apa jadi dalam taksi tu. Kelam. Kelam. Rebut taksi tu juling. Bau kentut. Bau kentut. Nak tahu siapa kentut. Dah sampai tempat tu, bayar semua. Bila bayar semua keluar, dia kata, orang yang kentut tak bayar lagi. Orang kentut, bayar dah. Tak apa. Nak tahu yang tu ya. Kenapa nak? Serupalah isu amanat ajadi. Isu amanat ajadi ni, dia sebut ciri-ciri kafir 1, 2, 3, 4. Yang kau melompat tu faham? Janganlah melompat tu, diam dah. Tu diam dah lah. Ini tak opsal dekat kafir korang. Nampak sangat. Nampak sangat eh. Jadi kalau nampak ciri-ciri tu ada pada kita, satu ni kita ambil sikap muhasabah diri. Ish, rupa-rupa kafir tu dekat aku. Istighfar pada Allah SWT dan kembali pada Allah Subhanahu SWT. Itu yang paling betul. Itu yang paling betul. Bukan pergi salah ke orang. Gitu. Kalau kau salah ke orang, kafir itu tetap juga melekat kat diri kamu. Ingat situ insyaAllah. Kalau kita muhasabah, insyaAllah kita akan hilangkan sifat kafir itu pada diri kita insyaAllah. Gitu insyaAllah. Tak apalah cerita itu. Cerita isu pula. Okey, hukum semayang berjemaah. Wallahualam. Sekolah. Ada soalan tak? Sila. Sila Tuan Haji. Semayang? Soalan daripada Tuan Haji kita ni, afdal kita buat qasar tanpa jamak. Afdal kita buat qasar tanpa jamak. Maknanya ikut kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bila bermusafir, dia akan dua rakaat zuhur bersama perjalanan, berhenti pula untuk sembahyang asar. Soalan ni Nabi Muhammad tak pernah ke buat jamak? Soalan. Pernah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat jamak ataupun seumur hidup sekali. Jamak ataupun seumur hidup sekali Nabi Muhammad buat. Disebabkan Nabi Muhammad buat seumur hidup sekali je, disebabkan itu kita kata benda tu tidak afdal. Dan Nabi Muhammad SAW buat tu ketika melakukan ibadat haji di Muzdalifah. Dia buat tu di Muzdalifah. Tu dia dibuat oleh Nabi SAW. Sebab tu afdal kita buat qasar tanpa jamak. Tapi kalau kita nak buat jamak, hukum adalah boleh gitu. Dia mazhab Hanafi lagi pelik. Mazhab Hanafi ni kita bisa dengar jamak takdim, jamak takhir. Kita dengar kan?
Dalam mazhab Nabi, jamak takdim jamak takhir ni hanya berlaku di Mekah ketika menunaikan ibadat haji dan umrah sahaja. Mazhab Nabi. Lepas tu semayang-semayang lain, jamak takdim takhir tak ada. Yang ada jamak suri dia panggil. Itu mazhab Nabi. Jamak suri ni apa? Jamak suri ni macam contoh Zuhur 1:30. Asal pukul 4:30. Dia teruskan perjalanan semasa azan Zuhur sampailah pukul 4 suku contoh. 4 suku maknanya lagi 15 minit lagi nak masuk asar kan. Dia pun semayanglah Zuhur. Habis semayang dia berehat sekejap, tiba-tiba bang asar. Dia semayang asar. Dia kata itu jamak. Dia jamak, kita jamak apa lagi tu? Semayang dalam waktu dah kan. Tapi dalam mazhab dia dikira sebagai jamak. Dia panggil jamak suri dalam mazhab dia. Mazhab Nabi ni qasar ada. Jamak dalam pemusafiran ni dia tak ada jamak. Takdim jamak takhir. Kecuali di Mekah dan di Madinah sahaja. Dalam ibadat haji dan juga umrah. Itu dalam mazhab dia. Ha, yang lain tidak ada jamak takdim, tidak ada jamak takdim. Yang ada jamak suri. Mazhab Nabi lah. Mazhab kita tak. Mazhab kita ada jamak takdim, satu lagi jamak takhir. Gitu. Jamak takdim, jamak takhir. Bukan jamak ta'awal. Anda mesti dengar orang sebut jamak ta'awal. Anda pelik. Mari mana istilah jamak ta'awal? Anda tanya kenapa sebut jamak ta'awal? Sebab dia kata awal, awalkan. Pandai, rembat. Mana rembat kali pun tak tahu. Tak ada, bukan jamak ta'awal, jamak takdim. Dan ada satu lagi, jamak ta'ayah. Itu memang tak semayang. Itu jawab, ini ajaran sesat dia. Ayah pain dia buat. Wallahu'alam, wallahu'alam. Okey, ada soalan lain? Sila. Ada? Ada kongsi 2-3 soalan. Ada orang tanya. Hukum bagi zakat pada ibu bapa boleh ke tidak? Ada orang tanya. Dia bagi zakat pada ibu bapa ni, tak boleh. Zakat ni diberikan kepada orang yang bukan di bawah tanggungjawab kita. Itu maksudnya. Ibu bapa kita yang miskin, ibu bapa itu sudah berada di bawah tanggungjawab kita. Bermakna kita kena bagi duit pada dia. Jadi kita tak boleh bagi zakat kepada ibu bapa. Tetapi kita boleh bagi zakat kepada adik-beradik kita. Adik-beradik kita miskin kan? Dan kita ada duit dan kita boleh bagi zakat kepada adik-beradik kita yang miskin. Sebab adik-beradik kita bukan di bawah tanggungjawab kita. Hukumnya begitu insyaAllah. Jadi boleh ke tidak bagi zakat pada ibu bapa? Jawabnya tak boleh. Tetapi boleh ke tidak bagi zakat pada adik-beradik kita? Hukum tak boleh. Bahkan bagi zakat kepada adik-beradik itu lagi afdal. Dia zakat ni kita bagi orang paling hampir dengan kita tu lagi baik. Berbanding kita bagi jauh-jauh. Nak bagi zakat Palestin, nak bagi zakat ke Kemboja. Kadang-kadang rajin nak bagi zakat ke Kemboja. Adik-beradik dia bersusah nak mampu. Ini tak betul tu. Itu tak betul. Nombor satu, pentingkan adik-beradik kita dulu. Adik-beradik kita yang miskin lah. Yang kaya tak payahlah. Kaya apa kau bagi nak apa. Bagi zakat ni pada mamak tu kaya. Kau faham? Janganlah. Kita cerita ni adik-beradik kita miskin. Ataupun kita ada anak saudara sebagai contoh. Dan anak saudara kita ni belajar. Belajar agama kan? Belajarlah. Jadi boleh bagi zakat pada dia sebagai fi sabilillah. Boleh. Bagilah orang hampir-hampir yang kita lah. Kita lagi baik insyaAllah. Gitu. Yang seterusnya. Kain kapan menggunakan kain lain daripada putih boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Kalau kita nak kapankan jenazah, nak guna kain yang berwarna hitam boleh. Cuma afdal kita kain kapankan orang ini dengan kain berwarna putih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah sebut dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyab al bayt. Kata Nabi sallam, pakaian paling baik ni warna putih. Dan pakailah ketika solat dengan pakai warna putih dan kapalkan jenazah di kalangan kamu itu dengan kain putih. Itu pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang afdal kita pakai sembahyang warna putih. Tapi warna lain pun tak ada masalah lah. Tapi afdal kita pakai warna putih. Lebih-lebih lagi ketika kita sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat ni afdal warna putih Afdal kita pakai. Sembahyang raya tak? Sembahyang raya sunat kita pakai pakaian berwarna-warni. Pakailah macam-macam warna, warna hijau ke warna biru ke warna apa ke. Kan pulanglah rembatlah. Gitu. Wallahu a'lam. Wallahu'alam. Ada soalan lain? Tak ada. Tak ada. Wallahu'alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma razuqna ilman nafi'a. Ya Allah, Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat. Amalan salihan, taqabbala dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima.
Berisqan halalan tayyibanan rizki yang halal dan rizki tersebut baik. Rabbana atina fi dunia hasanah, ya Allah Tuhan kami, berikan pada kami kehidupan kami yang baik. Fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat baik. Wa qina azaban nar, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.